Kenapa kau? Hah? Saya lagi sebel, Om. Ah, banyak kali cerita kau. Lagi sebel. Ada apa sih masalahnya? Kenapa? Teman-teman saya di sekolah lagi tidak percaya kalau saya lagi syuting film. Alah, itu kan masalah kecilnya itu. Masalah tai burung itu kan gampang. Tinggal kau yakinkan teman-teman kau kalau kau itu bisa main film. Itu aja. Gampang kan? Bagaimana caranya, Om? Iya. Kau macam aku dulu. Kau belajar acting yang fokus, harus betul-betul jadi aktor yang baik. Nanti begitu ada syuting, kau kasih tahu sama mereka kalau kau memang lagi syuting. Begitu. Ah, ngiri kali kau. Kau udah makan belum? Sudah. Makan sama apa? Ayam. Ayam? Ah, berarti jatahku pun kau makan ya? Ya udah, jangan terlalu sedih lah ya. Nanti kau buktikan, kau belajar. Begitu kau belajar tentang bagaimana main film, menjadi seorang aktor, baru keren itu. Jadi ngapain dipikirkan, tapi perlu dibuktikan. Oke? Cos, biar gak selek. Aku jalan dulu ya. Jangan bilang aku lewat sini tadi ya. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bicara acting ya. Acting itu banyak orang bilang beracting itu gampang. Ternyata sangat sulit. Acting itu harus dipelajari. Karena acting itu sebetulnya kehidupan sehari-hari. Maka itu anak-anak sekarang itu banyak belajar acting itu jauh lebih baik daripada yang tiba-tiba muncul diderek sama sutradara, ekspresi aja nggak ngerti gimana mau beracting. Itu baru ekspresi, belum lagi gestur, belum lagi berbicara tentang artikulasi. Nah kalau tadi di sini teman-teman ini olah vokal dilatih betul, olah vokal pernah pasang perut saya lihat. Ya Allah, seperti itu sudah tidak ada orang belajar saya lihat. Tiba-tiba main film, tiba-tiba syuting. Kalau anak-anak ini dididik dengan benar. Bagaimana berakting dengan baik, saya sangat suka. Jadi saya kalau umpamanya saya termasuk acting coach ya. Jadi ada beberapa teman, saya akan ajarkan mereka seperti tadi itu. Teknik olah tubuh, olah vokal, gestur, ekspresi wajah, tingkat kemarahan, pendengarannya, semua dipelajari, baru dia bisa mendapatkan the best actor ataupun aktor terbaik. Tidak ada tiba-tiba muncul menjadi aktor, itu nonsen itu. Jadi gini ya, jadi kalau mau jadi aktor, mau jadi aktris ya, itu harus rajin berlatih ya, terutama kamu harus disiplin ya, bertanggung jawab. Terus kamu harus cerdas, harus tangkas. Terutama harus setia sama skenario atau naskah, ya. Hafalannya harus bagus. Karena aktor-aktris ini harus cerdas, harus tangkas. Gitu ya. Enggak boleh improvisasi kalau tidak terpaksa, ya. Boleh improvisasi sedikit kalau memang ada apa yang hilap, lupa gitu boleh, tapi jangan dibiasakan. Ya. Jadi gitu adik-adik kalau mau main dengan baik. Tentu saja harus rajin berlatih, rajin apa supaya lebih matang, lebih dalam ya tentang laku actingnya gitu-gitu. Oke, nah sekarang kalau memang kamu udah mengerti, udah paham ya, karena sebentar lagi ada Kak Irul. Kak Irul yang akan mengajar kamu untuk olah tubuh segala macam, ya. Ya udah dah, sudah. Selamat ya. Pandangan ke depan lurus, nggak boleh bongkok, lurus tegak lurus belakangnya. Ya, ambil nafas, hembuskan dengan gerakan, bergerak pelan-pelan. Ya, bebas bergerak. Ada muter bebas. Ya, bergerak ya. Boleh bebas ke atas. Tahan 5 baru buang.
Ini buang perutnya yang kempes. Ya. Ya, ambil 10. Pelan-pelan diisi. Perutnya yang gendut. Tahan 5. Buang 10. Ya, hitungannya ya bergeraknya bebas. Dari sini muter sembari jalan enggak apa-apa muter, bikin putaran ya. Coba muter. Isi perutnya, gendutin perutnya sampai 10 kali. Ininya enggak boleh bergerak. Perutnya tahan, baru buang. Buang, kempesin perutnya. 1 2 3 4 5. Buang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Latihan tadi, latihan konsentrasi. Bagaimana seorang pemain berkonsentrasi memusatkan pikiran satu perasaan yang sedang dan dia hadapi. Latihan olah vokal, dia mengolah vokal dia, membentuk vokal dia. Artikulasi, dia mempelajari artikulasi-artikulasi yang ada. Mengolah imajinasi, latihan olah imajinasi. Olah gerak, pernafasan. Dilakukan anak-anak supaya dia bermain dengan natural, dengan dunianya dia sendiri, dunia anak-anak itu sendiri. Kakak Erol, ada yang mau ketemu Om Dika. Oh, Dika. Gitaris, anak produser film itu. Ah, tumben dia kesini. Katanya sih dia mau lihat anak-anak sanggar. Buat model video klipnya, Kak. Nathan, kalau anak-anak sudah kumpul, suruh dia buat lingkaran dan berdoa. Baik, Kak. Siap. Ya. Kak. Wow. Apa kabar, Dika? Udah lama gak ketemu. Apa kabar? Baik. Ya. Gimana urusan videonya buat pengambilan anak-anak itu? Ya, makanya kita kan mau nyari-nyari talent-talent yang... Anggi, lihat apa kamu? Ayo pergi mulai latihan lagi sana. Minum-minum, santai di kantin. Ngobrol. Ya. Oke. Okay. Ya. Bagaimana tentang model-modelnya bisa ini? Bagus-bagus nanti. Kak, saya mau bicara dengan Kak Irul. Ada apa? Pasti soal izin syuting film. Iya, Kak. Tapi bukan soal itu. Terus apa? Saya dapat undangan casting film layar lebar. Jadi saya besok minta izin tidak latihan. Nggak salah ngomong, kamu pilih. Kak, saya mohon sekali ini saja. Juli, casting itu nggak main-main loh. Kamu tuh harus nunjukin semua kemampuan yang kamu punya. Emang kamu siap? Siap. Bener siap? Iya. Kakak kasih tahu ya, kalau casting kamu berantakan, nanti resikonya kamu bakal kesulitan lagi untuk meyakinkannya. Kamu emang siap? Siap. Bener? Bener. Ya udah, Kak Irul izinin kamu syuting. Ya. Semangat ya. Kalau menurut saya pribadi sih, acting atau sinetron itu adalah kita memerankan peran atau tokoh yang telah dianjurkan. Sebenarnya seperti kehidupan kita sehari-hari ini, kita adalah beracting atau berperan sebagai tugas atau peran kita masing-masing. Ada yang sebagai anak, ada yang sebagai bapak, ibu. Dan menurut saya, menjadi aktor atau aktris itu tidak ada yang instan. Intinya itu. Semua itu harus belajar, harus ditekuni, harus dipahami. Jadi nggak ada yang instan buat aktris atau aktor pendatang baru itu harus belajar biar benar-benar menjadi aktor yang terbaik. Enji, ayo tumben sendiri. Dari mana? Tadi ya beresin kostum juga. Oh, beresin kostum juga, iya. Ya. Sekarang kau habis ini mau kemana? Mau pulang. Biar Om antar aja ya. Enggak usah, nanti ngerepotin. Kenapa ngerepotin? Enggak apa-apa, kamu kan sendirian sepi. Takutnya banyak orang nakal atau apa, ya kan? Tapi ngomong-ngomong, ibu kamu bagaimana keadaannya? Ibu lagi sakit. Oh iyalah, pantas. Ibu kamu tuh suka main hujan-hujanan sih, naik motor, malam-malam. Kan kena angin. Ya udah, enggak usah diantar lagi.
sampai gang situ saja ya. Ya udah. Udah, ayo mari. Target Star of the Future.